dapat golf, gak boleh ngeliat ada golf, langsung mau berhenti. Itu apa fadil? Papa doang yang rambut dia warna hitam. Kita pernah nih sama Papa Del, kita ke tujuannya ke Amazon. Kita mampir ke Brazil. Maksudnya Menteri Kelautan. Papa ke Menteri Kelautan. 36 jam kita bangun tidur belum sampai-sampai. 36 jam hanya satu hari di Brazil. Bayangin ya, begitu kerennya Brazil. Lagi pemilihan tuh Pak waktu itu ya. Pemilihan presiden ya waktu di Brazil ya. Yang perempuan kepilih akhirnya. Nah, ke situ lalu kita ke Amazon. Bayangin Amazon segitu jauhnya. Sampai malam. Ini malam nih sampai. Paginya kita naik pesawat kecil lalu naik kapal laut. Apa kapal kecil? Ya Allah, sampai termuntah-muntah. Kita ngebut sampai ke tujuan, udah ke ujung pulau, ke ujung. Ini kita memberikan bantuan kepada masyarakat kayak gitu tuh. Bantuan ke sekolah, bantuan ke sekolah Indonesia, papa yang bawa untuk anak-anak sekolah yang nggak mampu di situ, kita ke situ. Habis kasih bantuan, pulang, jauhnya luar biasa. Pulang kapalnya begini-begini terus, jalannya pulang, muter-muter sedikit, sampai besok pagi pulang lagi Jakarta Indonesia. Di Sao Paulo. Jadi unik banget. Orang ke Brazil udah kebayangkan Brazil mau 5 hari, mau seminggu. Dia cuma ngeliat, putar-putar. Ketemu malam. Ada sungai, laut itu yang air tawar dan air basin. Itu kan dia masing-masing. Quran. Situ aja kelihatan betul. Situ yang diterangkan sama Al-Quran kan orang bingung di mana. Di Brazil ada. Di Amazon. Di Amazon. Amazon itu kan memang river-nya itu besar-besar. Tapi situ ada itu. Dan hebatnya itu nggak kecampur dia. Nah, situ kelihatan. Kita naik kapal. Dari segi warna kelihatan nggak, Pak? Kelihatan segi warna. Terus kita lihat ikan-ikan, itu kan ikan-ikan buas itu. Ikan-ikan buas itu kita punya situ, lihat situnya. Nah, seru banget, ya. Pasti dulu gue. Anaconda kan Amazon loh. Nah, iya, anaconda. Soalnya kan di daerah sana banyak binatang-binatang yang buas. Kita lihat, kita dikeliling, lihat ini binatang buas di sini. Kelilingnya tapi menggunakan pesawat itu muter-muter? Sebagian itu sebenarnya kita di laut juga. Ada yang belum dan akan mau ngerasain gak? Kolombia, Norwegia, Kolombia, Amerika Latin belum pernah. Favorit nonton film Amerika Latin. Pokoknya yang baru nonton, arahan dari Naila. Yang birthday girl. Jadi tujuan kita kepengen nanti ke Amerika Latin. Harusnya ke Norwegia nih sekarang kita. Cuma karena gak jadi ya kita lari ke Australia terdekat, Australia. Together. Oh, okay, after this. Yeah. Sekarang kita mau nyanyi buat Naila. Bulan tahun yang ke Naila. Yeah. Okay. 16. 16 years old. 16. Yeah. Off you go. Let's come on together. Somehow it feels very lovely to be together. 16. Yes. Okay, we do it. Come on, Chris. I can't hold it, my brother. You're just putting it there. 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Oh, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Jalan 45 menit ke gunung. Kita nginep kayak di satu kota kecil di Mansfield namanya. Kita mau cek, kita mau sewa grill chain dulu, terus mau sewa sarung tangan, mau sewa jaket karena kita nggak bisa pakai ini ke atas. Karena benar-benar di atas gunung, jadi kita harus pakai yang waterproof semua. Jadi kita gitu nggak bisa sewa. Nanti kita sewa. Iya. Ini anak lihat ya, kita udah berbulu-bulu, ini enggak mau pakai sarung tangan, enggak mau pakai. Mami. No. Eh, bule. Sama dulu dong, selamat pagi dong. Hey, morning mate. It's bloody freezing. Ini juga kita dong, nih, mobil-mobil kita. I don't know, frost. You know frost, look. Ice. Gila. Ini kita baru permulaan bro, jadi masih along the way, another 40 minutes. It's gonna be snow, man. Hi guys, untung ada kerupuk dari Indonesia, jadi bikin anget. Sejak kapan kerupuk uji tangan? Yang penting nikmat. Bule kalau tahu rasanya kerupuk Indonesia gimana? Dia kejar-kejar kita. Kamu suka kerupuk gak? Suka? Oh, kasih lihat mana kerupuknya? Gak tahu ya, pokoknya di bawah. Kasih lihat kamera, kerupuk mana kerupuk? Gak dingin, tangan gak dingin. Rambut pala gak dingin, ya Allah. Karena imun anak beda sih sama kita. Gak dingin kamu? Imun anak beda sama kita. Ini kaki gue udah beku. Gue bilang gak dingin. Padahal ini pas kaki gue 3, freeze. Gue 1. Berapa lapis ini? Berapa lapis? 4 lapis. Minus, disini minus besar. Kan orang bilang, orang bule datang ke Indonesia, ke Bali, udah panas mereka ngejemur. Kita heran kan, gak takut kulitnya, kita pakai payung. Sama kayak kita, udah dingin di kota Melbourne, kita ke gunung pula. Heran kan, inilah manusia. Kita mencari yang dingin banget, mereka cari yang panas banget. Bukan kita mama yang nyari, kita kesiksa di sini. Nah sana. Ya tapi kan mama. Gimana? Liburan berasa liburan kayak gini. Masa kita mau panas-panasan? Udah biasa kan kita panas-panasan. Ini kan beda. Bangun banget bukanya. Cuma cecubot. Lihat bukanya aja. Ini lucu tuh. Ya anak-anak lucu deh. Dia pakai sema-semaan tuh. Ya ini waterproof. Ambil. Naik. Tania, Mbak Maya disewain gak? Oke guys, sekarang kita siap-siap mau ke mobil, mau jalan pantain. Kurang lebih 1 jam, 45 menit. Udah siap dengan pakaian untuk main salju snow. Tuan udah siap juga, Tuan. Mana pinguinnya? Ini pinguinnya, Tuan. Nanti mau main sama pinguin. Mau sama pinguin juga? Mau beli pinguin? Mau gak pinguin? Mau? Mau? Oke, beliin pinguin. Nayla, beliin pinguin untuk Firas. Thank you.
Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di Mount Buller, tempat untuk main ski. Dan memang dingin sekali, makanya kita pakai baju berlapis-lapis. Berapa lapis? 4 lapis sudah. Dibuat wahana 4 lapis. Ayo jalan dulu kita ke sana. Kita mau sekarang kita mau naik. Gue juga nggak tahu sih, tapi maksudnya kita ke dalam aja dulu lihat apa yang kita mau lakuin. Yang pasti kita nggak mungkin main ski, kita cuma mau main snowboardnya doang. Sama mau main slide. Ini di Australia pertama kali untuk salju. Pertama kali, enggak dua kali, udah yang kedua kali. Dulu pernah di mana gitu lupa. Nggak, maksud gue di Australia. Australia juga, terus abis itu New Zealand. Tapi beda kan kalau New Zealand beda. Tapi lebih seringnya New Zealand dulu. Itu mah busa. Saya pikir salju. Itu mah busa, Atin. Mana tin busa itu? Itu busa sunlight. Itu salju, bego. Itu busa, bukan itu busa bendungan, tau. Rasanya. Itu busa, busa mana tin busa? Itu es gila. Orang lucu. Ini perasaannya pertama kali waktu melihat Ka'bah. Yang ini lebih turun lagi melihat salju. Dekatannya sama. Ini pertama kali lu bangun? Salju. Belum pernah ngerasain. Belum pernah dari kecil. Gue tinggal di sini 6 tahun enggak pernah lihat salju. 6 tahun di kita enggak pernah lihat salju. Ayo jalan. Mama tiap pergi kemanapun itu berkantong-kantong buat ganti kostum foto. Kita anak-anak udah gak mikirin itu, udah mikirin yang penting gua anget. Tidak dong, fashion itu penting, foto itu penting. Kalau soal itu udah kayaknya gak ada yang ngambil, aku menailah. Rental, cuman tadi ini udah cukup, Alhamdulillah. Terus Kak Fikri ternyata yang kedinginan jadi dipakai sama Kak Fikri. Ya, di dalam udah 4 lapis tambah jaket lagi. Iya. Udah semangat ya salju. Tidur. Lu di mana? Di dalam. Mali. Awas aku bilang. Babah. Awas aku bilang. Tangan digeng. Jari dilurus. Rentangkan ke kanan. Rentangkan kiri. Sebelum aktivitas kita mau makan dulu karena kita dari pagi belum makan apa-apa. Puasa, fasting. Kita di salju harus puasa supaya kita turun 3 kilo. Karena kita udah banyak makan, jadi kita nggak usah makan, kita main salju aja. Fasting, tang fasting. Puasa. Kita anggap aja kita nasi putih. Itu rendang nasi putih, jadi kita gak usah makan. Puasa irit. Udah, ayolah puasa ya. Aku lapar gak bisa cuman makan. Oh mulai. Kenapa? Tanjasin. Lapar. Ayo let's go kita makan. Gondola ya, bukan gondola sih, ini kayak kereta gantung. Jadi kita mau ke atas. Ini cuman safety-nya pakai ginian doang, guys. Gila. Di depan ada Tante Hana, Naila sama Nadia, depannya lagi Buo, Tania dan anak-anak. Halo. Ini di bawah kita salju. Ini
sekitar berapa derajat ya? Kayaknya minus deh, minus 2 atau minus 3 derajat. Ini experience yang dahsyat. Nah, bukan beku lagi, men. Es. Jadi guys, sekarang kita ini ada di atas gunung di mana kedinginannya itu kurang lebih minus 5. Iya, ini pemandangannya luar biasa, biar minus 4 sampai 5 tapi tetap matahari ada. Nela tapi dia jatuh. Tetap Nela matahari. Jangan ngebuat fokus subuh. Aduh, matahari jatuh. Tetap matahari ada. Matahari tetap ada, artinya biar panas tapi kita masih ngerasain matahari. Biar panas, biar dingin, kita ngerasain matahari. Ini salah-salah terus nih ngomong ini, karena biar ngomong, mulut ngomong, pikiran kesini, gak fokus.